This is the best pizza in town. Made of natural ingredients. With a special sauce and premium cheese. Chewy and soft at the same time. The taste you will never forget. Only from Pizza Place. Oke, assalamualaikum. Ya, balik lagi sama gue Hanif dari channel Mamang Kuliner. Nah, kalau di video sebelumnya kan gue nyobain makanan yang ratingnya tinggi di aplikasi GoFood ya kan. Nah, kali ini gue nyobain makanan yang ratingnya tinggi tapi kayak di semua aplikasi gitu cuy. Ini kurang ajar nih, makanan ini maruk bener nih makanan nih, asli. Nah, yaitu adalah Pizza Place. Anak-anak selatan nih, terutama anak-anak Kemang nih ya. Ini pasti udah tahu banget Pizza Place ini. Jadi pertama, gue cek Pizza Place ini di aplikasi Zomato. Dia punya rating, kok nggak salah 4,8. Dan dia tuh kayak ada di highest-nya gitu loh. Jadi, peringkat satunya apa gue lupa. Kayak warung kopi. Peringkat satunya kalau di nearby ya, jadi deket lokasi gue. Peringkat satunya itu Kopi Tuku, kok nggak salah. Peringkat duanya Pizza Place. Dan itu yang rating bagus bener-bener banyak banget cuy. Terus gue cek di aplikasi GrabFood maupun GoFood, rating dia juga tinggi. Kayak sekitaran 4,8-an gitu. Waduh kacau sih. Ini emang kayaknya rasanya bener-bener nih, bener-bener rasanya nih. Nah, jadi gue di sini udah pesen beberapa varian pizza nih, varian rasa maksudnya. Jadi gue belinya di sini per slice. Ya, sebelumnya gue bakal jelasin dulu harga-harganya berapa aja ya kan. Nah, pertama yang gue beli itu ada ricotta white cheese slice. Ini harganya Rp35.000 per slice. Ini slice-nya tuh segede gini cuy. Oke, berikutnya gue udah beli pepperoni beef slice. Ini harganya juga sama, Rp35.000 dan dapet segede gini. Terus berikutnya gue udah beli mushroom cheese pizza. Ini harganya juga Rp35.000. Jadi kayaknya semuanya sama, harganya tuh sekitaran 35-an ya untuk satu slice. Dan terakhir gue beli namanya cheese slice. Ini harganya Rp30.000. Lebih murah karena dia untuk atasnya toppingnya cuman pure keju gitu loh, sama saus pizzanya. Jadi nggak ada mushroom, nggak ada pepperoni beef, ataupun nggak ada kayak ricotta cheese segala macem. Ya langsung aja mungkin gue bakal jajal pizzanya ya. Gue bakal mulai dari yang keju dulu, yang nggak ada toppingannya sama sekali. Maksudnya nggak ada embel-embel, cuman keju doang sama saus pizzanya. Ini by the way untuk jenis pizzanya beda sama pizza-pizza kalau lu bandingin sama Pizza Hut, sama apa namanya Domino's gitu ya, itu beda. Mereka itu punya dough itu yang lebih tebel, sedangkan dia kayak pizza-pizza aslinya gitu. Setau gue pizza-pizza yang asli itu kayak gini, tipis-tipis gitu tuh, tapi gede gitu. Ini by the way kalau lu beli anget pasti gokil banget sih, kayak fresh banget baru mateng, lu makan pasti nggak ada akhlak nih enaknya. Nanti biasa, biar santuy, minum dulu, bismillah. Ya langsung aja kita anterin. Ini kalau lihat depannya pocel, tadi sempet gua krotolin. Yuk sigat, bismillah. Baru yang keju doang, ini udah pecah sih. Gak bohong gua. Sigat lagi. Ini sebenarnya tadi sebelum shot, gue udah beliin lebihin satu porsi ya. Itu buat gue cobain dalam keadaan anget-anget nih. Karena kalau gue shot itu kan lama. Dan ini dari yang tadi gue cobain di awal, sama yang gue cobain setelah shot, ini teksturnya kayak nggak ada perbedaan cuy. Ibaratnya yang awal tuh kayak anget, yang ini enggak. Nah jadi ini untuk yang keju ini, gue ngerasain bener-bener dapat kayak softnya, terus dapat juga tekstur kayak chewy-nya gitu dari si kejunya. Jadi ada kayak sedikit kayak kenyal-kenyal gitu loh. Gue bilang ini sempurna banget sih untuk secara tekstur. Dan ini gue suka banget untuk kejunya itu bikin nagih menurut gue. Jadi dia nggak terlalu yang over banget. Jadi beberapa gigitan nggak cepet bikin lu enak menurut gue. Ini oke banget sih menurut gue. Taste dari saus pizzanya juga oke. Dia lebih dominan ke asam, ada manisnya sedikit. Rasanya juga nampol banget, flavorful banget. Apa ya, si saus pizzanya ini juga ngebalancein dari si asinnya si keju. Jadi menurut gue perpaduannya dengan yang polos gini aja, ibaratnya no topping kayak yang teman-temannya nih. Ini rasanya udah oke, seriusan. Gue langsung aja lah ke yang ada toppingnya gitu ya. Gue bakal coba dari yang ini sih. Gue yang paling ngiler sama ini sih. Yang ricotta cheese ini. Langsung aja gue anterin ke mulut. Ricotta white pizza. Sikat. Oh. Hmm.
Ya, untuk yang ricotta ini, gue nggak ngerti lagi, bener-bener emang ini nggak ada akhlak asli. Keterlaluan sih ini menurut gue. Untuk teksturnya sama-sama soft, dari dough-nya itu sama kayak yang tadi, cheese yang tadi udah gue cobain ya. Tapi yang ini menurut gue tuh kayak lebih creamy aja, karena mungkin dia pakai ricotta cheese. Gue bandingin sama yang sering gue makan aja kali ya, mohon maaf nih gue mah. Kalau lu yang nggak tahu ricotta cheese itu tekstur kejunya kayak apa ya, buyar, mirip-mirip cream cheese-nya isian sari roti sandwich yang krim keju nggak salah tuh. Nah itu tekstur ricotta cheese tuh kayak gitu. Nah tapi di sini menurut gue ricotta cheese-nya ini itu udah kayak melted banget gitu. Jadi pas dimakan itu lu berasa banget creamy banget ini pizza, beneran deh. Dan yang gue kaget di sini, gue pikir tuh atasnya cuman kayak sayuran biasa ya yang jadi toppingan ya. Tapi pas gue gigit, tres, pecah banget di mulut gue asli. Itu ada caramelized onion yang menurut gue bikin ini rasanya tuh kompleks banget tanpa saus sekalipun gitu. Jadi gue ngerasain kayak asin, creamy gitu dari si ricotta cheese-nya. Terus gue juga ngerasain gurih dari si basic taste si dough-nya. Terus gue juga ngerasain manis dari caramelized onion-nya. Yang menurut gue juga, ini si caramelized onion-nya kayak ngeluarin aroma kayak sedikit-sedikit gue ngerasain aftertaste kayak smoky gitu. Menurut gue ini pecah banget sih asli. Untuk yang ini wajib banget lo beli. Karena tadi gue cek pun di aplikasi GoFood ya, karena gue belinya lewat GoFood. Ini untuk yang varian ricotta cheese ini udah habis dibandingkan pizza yang lain gitu. Jadi saran gue ini wajib ada di wishlist lo cuy. Oh ya, di sini juga ada sedikit kayak apa namanya toppingan jamur apa, gue nggak tahu nih, kayak jamur kancing gitu sih kalau gue lihat. Nggak tahu bener apa nggak namanya jamur kancing, tolong dikoreksi aja. Kelihatannya kayak ada jamur gitu yang menurut gue teksturnya juga ngeramein aja sih, jadi ras nggak begitu mempengaruhi rasa tapi teksturnya oke gitu, kayak pas lu gigit ada sedikit kayak gitu loh. Oke, berikutnya, gue kayaknya bakal nyimpen untuk yang pepperoni beef ini di terakhir kayaknya nih. Ini kayaknya the best di sini nih. Sekarang gue pengen cobain yang mushroom cheese dulu. Jadi mushroom cheese ini kalau gue ngeliat nih basicnya, sebenarnya dia kayak yang cheese slice tadi, cuman dia pakai toppingan mushroom atau pakai toppingan kayak jamur kancing yang tadi ada di ricotta cheese. Langsung aja kita anterin ke mulut gue. Yuk, sikat. Ya tadinya gue bakal berpikir kayak yang cheese slice sama yang mushroom ini bakal sama gitu. Ternyata pas gue telaah lagi gitu kan, gila bahasanya telaah. Ini ternyata yang mushroom ini gue ngerasa kayak lebih ada sentuhan manis ya. Dan di sini untuk si jamurnya sendiri gue nggak tahu, mungkin karena spesial namanya juga mushroom gitu kan. Jadi jamurnya itu taste-nya lebih kuat dibandingkan si yang tadi ada di ricotta. Gue ngerasa di sini tuh kayak mushroomnya sebelum dijadiin topping itu kayak ditumis dulu pakai apa gitu ya. Karena ngeluarin aroma yang agak nyengat gitu, kayak ada aroma bawang putih atau apa gitu. Ini dibandingkan yang cheese slice, jelas ini lebih oke gitu. Karena secara rasa menurut gue kayak lebih rame aja gitu. Ya langsung aja ke pizza terakhir yang udah gue simpen di sesi-sesi akhir. Alah jatuh. Ya jadi ini ya penutupan pepperoni slice beef pizza. Jago kan bahasa Inggris gue. Dari warna sih kayak merah banget merah ya. Udah kayak mama muda cuy. Yaudah yuk sikat. Bismillah. Ya untuk yang pepperoni beef slice pizza ini, dia dari saus pizzanya kayak lebih apa ya, lebih generous dibandingkan pizza-pizza lainnya. Ini kelihatan lebih orange banget ya, bikin si pizzanya lebih, kalau di bahasa Indomie nih, bahasa Indomie lebih nyemek, kalau di sini lebih kayak creamy-creamy gitu. Jadi lebih berapa ya, bersaus lah, lebih tersausin gitu. Kok jadi band sih? Dan selain itu karena banyaknya si sausnya ini, gue juga ngerasa kayak si dough-nya ini untuk yang bagian tipisnya juga bakal terasa lebih lembut gitu. Nah, untuk pepperoni beef-nya sendiri, menurut gue tuh kayak ya udah kayak makan daging apa ya, kayak daging asap biasa gitu maksud lu. Jadi menurut gue pepperoni beef-nya itu ya biasa aja gitu, enggak ada spesial-spesialnya. Mungkin spesialnya ini ya di pizzanya ini. Dan mereka ini pakai basic keju itu yang semuanya rasanya sama, benar-benar oke, rich banget kejunya. Jadi menurut gue ini bisa gue bilang adalah salah satu pizza terenak yang ada di Jakarta. Di luar Jakarta gue nggak tahu kalau ada yang kayak gini juga. Ya mungkin gue bakal langsung rating aja. Mulai dari yang cheese pizza dulu kayak. Untuk yang cheese, gue bakal kasih rating 83 dari 10. Untuk yang mushroom, bakal gue kasih rating 85 dari 10. Ricotta cheese, bakal gue kasih rating 9 dari 10. Beef pepperoni, bakal gue kasih rating 8,7 dari 10. Ya mungkin segitu aja kali ya video gue kali ini. Keep support, and see you next vlog.